sebenarnya dia itu yo koplak loh, Senin sampai Setu mau. Yo iso gendeng tenan dalam kerjaan loh. Megawe. Halo guys, selamat pagi. Inspirasiku ki metu ki lek pagi tok. Mute ki yo lek pagi tok. Semangate gor lek isuk tok. Jadi mumpung saya isuk, kegiatanku sudah selesai semua. Aku tak gibah dulu sebentar. Banyak banget ya yang DM ke saya, yang inbox, yang di WhatsApp, yang di inbox, bahkan sampai di aku cek itu sampai kayak di komenan, kayak di reels video. Pokoknya DM-DM kayak gitu banyak banget. Enak gak sih kerja di luar negeri itu? Aku pengen loh kerja di luar negeri. Ya aku sih menjawabnya simple ya. Simpelnya gimana? Ya saya jawab apa adanya. Saya jawab yang sejujurnya. Dan saya jawab ya memang kenyataannya. Ya aku jujur wae tak jawab. Ya maaf sebelumnya. Uang kerja dadi TKW nek luar negeri kuwi jujur ora penak. Tur yo gak enak sing penak. Lah ngopo kok ora sing penak, tapi kelihatan bahagia lho. Selain kelihatan bahagia kok kayaknya enjoy, kayaknya asik, kayak menikmati hidup seperti tiada beban. Kita semua ini tak bulan balen ya sih rumah aku nek ngomong ya. Karena semua ini yang Anda lihat itu cuma di sosmed. Cuma di foto profil di sosial media. Tapi kalian kan tidak melihat gimana realitanya yang sebenarnya di sini gitu loh. Realita yang seperti apa sih? Ya wong sing jenenge kerja melu wong. Adewe iki diperintah. Megae ra bener adewe yo dik komplain. Megae salah adewe yo dicaci maki. Ya jenenge wong beda cara nek muni kan kadang-kadang ya ora ndek aturan sak geleme dhewe, ya to. Dadi ya jenenge wong dadi TKW iki siji yo kudu kuat mental. Siap no mentalmu sekuat baja. Siap no pikiranmu seadem es. Jembar no pemikiranmu kanggo masa depan sing wis mbok niati dadi TKW. Yo, piye yo? Neng kene nek pas sing nemoni majikan apik, ya masya Allah tenan. Semuane kopen. Yo benih, yo api, yo sabar, yo ra pelit, memanusiakan manusia. Tapi lek pas ketemu majikan sing astagfirullahalazim. Kuwi yo tenanan lho, ra ngapusi aku. Megawe nganggo wektu. Megawe didelokne CCTV. Megawe wonge wirawiri. Megawe rung rampung dikongkon liyane. Megawe urung genah dikongkon mudun golek ya apa meneh. Megawe urung kelar kerjanan liyane wis menumpuk. Saking keteterane megawe kuwi engko lho. Di sela-sela waktu kesibukan kita mengerjakan yang lain. Majikan melipir ning nggon liyane. Ngene lho. Dikomplain gak resik. Lek ikine ora kuat, iso kendat. Nek atine ora padang, iso buyar. Ngene lho. Mergone majikane wis krasa mbayar. Dadi yo sak karepe dhewe. Kuwi lek majikan sing pas nepak yo rapi lho yo. Jadi lek pertanyaane sampean kuwi mau kerja ning luar negeri penak apa ora ya jujur wae tak jawab. Ora penak. Mula sak urunge dadi TKW sing disiapno adalah mantep, madep, niat, tirakat.
apa kuwi? Mantep pengen jadi TKW, apapun segala resikonya aku udah siap untuk menanggung karena wis tak niati aku jadi TKW. Madep eling aku ninggalno omah, ninggalno keluarga, kampung halaman, anak bojolan wis sak kabehane lah ditinggal. Kuwi demi apa? Golek rejeki, nyebrang awang-awang numpak kapal mabur. Balike ora iso sak dek sak nyet. Kudu ngenteni finish kontrak. Betah ra betah kudu betah. Iya ta? Iki mau apa? Mantep madep tirakat ya. Tirakat ki apa? Ya tirakat ki akeh. Tirakat sabar mental, tirakat menahan hawa nafsu untuk membantah untuk majikan ketika majikan lagi emosi, kecuali kalau kita bener ya ndak popo ya tau, tapi wong kene bener gak bener padha wae. Kadidate dhewe iki tetep ning ngesor, yaitu pembantu. Jadi segala sesuatu ya tetep salah bener, bener salah ya panggah salah. Wis sing wis tak alami loh ya. Ngono kuwi mau. Kuat. Kuat ki dalam arti ora gor kuat fisik, ya kuat fisik, mental, jasmani dan rohani. Lha nyapa kok ngono? Jenengane kendalane wong megawe melu wong ki akeh lho. Akeh banget godane. Goda dalam hal apa sih? Siji, mengatur keuangan. Loro, ya pokoknya mengatur ngono kae, menahan kuwi mau. Ketelu, adewe kuwi mau ya. Aku megawe, aku kudu sabar, aku kudu tatak, aku kudu kuat mental jasmani dan rohani, wis tak niati aku golek duit megawe aduh teko keluarga. Dadi aku harus bener-bener bisa mengontrol keuangan, mengontrol emosi, mengontrol semuanya demi cita-cita. Ya aku mau. Ya tenan aku ora ngapus sih. Mergo iku sing tak alami. Dadi nganu guys. Arep diomong wong sing model piye kita jauhi. Bisikan-bisikan jelek. Kita positive thinking. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, kita harus bisa kontrol. Kontrol ya. Harus bisa kontrol. Sampean nek gor ndelokne TKW di sosial media, sampean salah. Kenapa nek TKW itu lek nek sosial media itu kelihatan bahagia, senang, enjoy kayak tanpa beban, tanpa masalah. Sebenarnya dia itu yo koprak loh, Senin sampai Setu mau. Yo iso gendeng tenan dalam kerjaan loh. Megawe seweser isuk sampai bengi. Megawe Senin sampai Setu. Apa? Tendangan komplain. Bal-balan pikiran mengatur kerjaan. Iya toh? Dadi wajar lek dina Minggu kuwi mau ki nyetil, gawe klambi api, wedak 5 kilo digawe, alisan kaya genter, lambene dicet, motone didobeli, ikine pipine kuwi mau ditembel, kuwi wajar to TikTokan joget-joget, shopping mangan enak, dipamerne sosmed. Ben ati iki mungkin lega, kerja seminggu tutuk kuwi mau. Menghadapi bal-balan gendangan suara sing ora enak ning omahe majikan iki mau. Jenuh iya, kesel iya, kangen keluarga iya, awak meriang tetep megawe, awak loro kabeh pijik kerja, kabeh ditahan dhewe. Makane sing jenenge TKW iku ya. The power of TKW iki mau ya. The best number one. Tenan. Lek sampai ngomong TKW itu the best number one. Kuwi jenenge wong srawaras. Kabeh diroso dhewe lho. Tenan. Wis pokoke ora nek tutup paling aling, kabeh tak critane ning kene. Keluh kesae TKW kor TKW sing roh. Are crito piye-piye panggak padha wae antar TKW padha wae. Ngono kuwi. Dadi pertanyaane sampeyan nek dadi TKW penak apa ora, jawabanku ora. Mungkin itu saja yang bisa sampai saya sampaikan ya. Muga-muga dicerna dengan baik. Muga-muga iso memahami apa dari kata-kata saya itu. Saya tidak pernah goroh nek ngomong, apa yang saya rasa tetap itu yang saya katakan. Jadi buat mbak-mbak lek wis niat dadi TKW, ojo dadi mental tempe. Lek wis diniati dadi TKW ya, ojo sombat-sambat.
Pergo wis mbok niati dadi TKW, dadi wis ngerti konsekuensinya dadi TKW iku mu piye. Yo, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam dari saya.